Ini cerita-cerita jelang hari H ini. Seru juga nih. Jokowi kembali, Anies beraksi. Ya, pada tanggal 1 November 2024, kan ada pertemuan antara Jokowi dengan RK. Nah, dua orang yang tahu pertemuan ini cerita ke gua. Jadi Jokowi ini mengkritik gaya kampanye RK yang gak luwes. Beda dengan Pram. Pram ini 10 orang aja didatangin. Nah, sementara RK, ya dia ingin lebih rame gitu. Hanya 10 orang. Nah, ini yang menjadi kritik Jokowi. Tapi, dua orang yang tahu pertemuan ini sempat bertanya juga ke Jokowi karena mereka juga bertemu dengan Jokowi ini. Terus kok kenapa mendukung RK dan kan yang menang akan Pram gitu. Dan Jokowi bilang ke dua teman, dua koleganya ini bahwa ya Pram memang kemungkinan akan menang, potensi Pram menang itu besar. Oh, ini disampaikan Jokowi langsung? Iya, potensi bahwa Pram kemungkinan akan menang. Menang. Tapi karena saya ini sudah di Kim Plus ya, pemerintah tetap mendukung RK. Nah, ini yang menjadi sekelumit cerita dalam pertemuan RK dengan Jokowi di Solo. Oh, jadi Jokowi ini merasa sudah nyemplung ya? Ya, betul. Jadi sekalian basah. Sekalian basah. Dan ingat, dulu juga yang menyemplungkan Ridwan Kamil ke Jakarta adalah salah satunya Jokowi. Selain Prabowo ya. Ya, tapi kita kan juga tahu ya waktu itu bahwa Jokowi ini mau RK ke Jakarta bukan karena dia ingin RK yang menjadi gubernur, ya. Tapi lebih pada merintangi Anies, ya. Menjegal Anies itu aja lah. Itu sudah ditulis di majalah. Iya, dan targetnya kan tercapai. Karena rajin ke Jakarta. Ya. Apakah itu untuk memenangkan RK juga salah satunya? Ya, tentu pastinya karena kan di pekan lalu kemarin ya, kalau tidak salah itu Jokowi secara terbuka sudah deklarasi mendukung RK. Ya. Dan kenapa sampai deklarasi mendukungnya? Karena suaranya RK ini cenderung stagnan ya. Stagnan itu sementara. Lawannya Pramono Anung ini terus merangkak naik. Bahkan di menurut lembaga survei, suara Pramono ini melebihi elektabilitasnya RK. Gitu. Dan ini yang juga sudah dicium oleh Jokowi yang memang selalu ini yang mencermati hasil survei ya. Dan akhirnya dia putuskan turun langsung. Betul. Tapi apa sih sebenarnya yang didapat oleh Jokowi kalau kemudian dia mendukung RK yang dia perkirakan sekarang tertinggal gitu? Sebenarnya ini kesepakatan lama ya yang sudah dibangun ya. Semenjak ada skenario itu tadi bahwa RK akan ke Jakarta kemudian dia dimulai di Jawa Barat. Bahwa nanti RK itu akan ini ya, punya komitmen lah untuk mendukung keluarganya Jokowi nanti di 2029. Jadi ini hubungannya tidak lepas dari 2029. Karena kan ada tesis bahwa nanti di 2029 ini akan ada pertarungan bebas. Nah, salah satunya kan wapres yang sekarang ini akan didorong naik kira-kira. Dan kalau ada yang mendukung. Seru ya dinamikanya, karena bicara Jakarta adalah bicara Indonesia. Jadi ada perjanjian katanya antara RK dengan Jokowi, dukung RK, maka nanti RK dukung Gibran Presiden 2029. Ngeri gak sih? Lanjutkan dulu. Nah, Jokowi meminta kepada ketua partai untuk memenangkan RK 58% seperti Pilpres. Oh, 58%? Iya, salah seorang ketua partai terkejut. Anjir, gimana ini caranya? 58%. Sementara logistiknya kan gak ada. Nah, ini yang menjadi problem. Ya, selain logistiknya gak ada, mesin partai yang lain juga gak bekerja. Ini yang bikin puyeng ketua partai ini satu. Gimana caranya 58%? Dan RK kepada koleganya di Golkar cerita bahwa untuk urusan logistik dia itu memang kekurangan, baru 150 miliar katanya itu. 150 miliar di Jakarta ya? Iya, misalah kecil kalau kata orang Golkar, untuk Kabupaten Malang aja itu butuh 100 miliar. Ini berarti Jokowi kan mengandalkan Golkar saja di Jakarta ya sejauh. Dan PKS. PKS kan sudah bergerak dengan sendirinya. Betul, lah ya. Itu juga tantangannya banyak ya. Betul. Kita sudah pernah menuliskan bahwa logistiknya pun juga seret gitu kan. Nah, kemudian mengandalkan Golkar gitu. Nah, partai lain gimana? Gue dengar sudah ada partai yang sampai marah banget dan tidak mau sama sekali mendukung. Ya, ada dua partai sebetulnya yang mestinya dimatikan. Dimatikan. Bahkan mereka punya posko bersama untuk mendukung Pram. Jadi dua partai ini sudah kita tulis juga, Nasdem dan PKB. Jadi Nasdem melalui beberapa orang kunci dan PKB melalui beberapa orang kunci juga di Jakarta itu mereka justru mengkampanyekan Pram di level masyarakat di kantong-kantong suara mereka. PKB itu masuk di kantong-kantong suara hijau atau Nahdlatul Ulama. Sementara Nasdem masuk di kalangan-kalangan yang nasionalis tapi yang tidak memilih PDIP. Gua tambahin ya, Nasdem misalnya nih, Nasdem itu cerita bahwa gini, petinggi Nasdem cerita nih, kalaupun Nasdem ini memilih antara sampah dengan RK, Nasdem akan memilih sampah. Saking keselnya itu sama. Dan Megawati juga sempat skeptis terhadap Anies, bahkan sempat dalam tanda petik ya menguji Anies. Karena dia ingin tahu kerja Anies selama menjadi gubernur Jakarta, apakah benar Anies ini membangun, memberikan izin lebih mudah ketimbang gubernur-gubernur sebelumnya. Izin rumah ibadah. Rumah ibadah. Seperti apa namanya gereja. Dan memang benar Anies ini lebih mudah memberikan izin pembangunan rumah ibadah kepada umat Katolik maupun juga Kristen. Sure lah ya Mega. Sure lah di situ Mega dengan melihat Anies. Tapi ketika kemudian Megawati membuka hati untuk Anies ketika menjadi calon gubernur waktu itu ya, Anies kan kencang ya ingin menjadi calon, akan diusung menjadi calon gubernur. Itu sebenarnya ada satu syarat lagi. Apa itu?
didampingi oleh Tom Lembong. Ah, didampingi ini maksudnya di tim khususnya harus ditempel oleh Tom Lembong. Ya. Lembong yang syarat dari Anies ya. Syarat dari Teuku Umar. Teuku Umar. Iya, makin seru. Ada satu lagi, kita lanjutkan dulu deh. Ada Nasdem PKB sudah terang-terangan menolak RK. Bahkan beralih ke Pramono Anung. Gitu. Oh. Karena Tom Lembong ini yang bisa menyeimbangi suara-suara pemilih Anies. Hmm. Maksudnya menyeimbangi itu seperti apa? Ya, Anies itu kan dulu dianggap terlalu condong pada kelompok tertentu. Kanan. Ya, kelompok kanan. Sedangkan Tom Lembong ini bisa membawa Anies ke kelompok-kelompok yang dulu tidak pro Anies. Ya. Gitu. Okay. Karena double minoritasnya. Ya, tapi kan Tom Lembongnya sekarang ada di penjara. Itu sebetulnya menggoyangkan Anies. Ah. Untuk tidak mendeklarasikan secara terang-terangan dia mendukung Pram. Gitu. Sempat ada goyang gitu, lalu dia melihat bahwa Jokowi terang-terangan mendukung RK lewat video dan lewat beberapa manuvernya gitu. Kemudian terjadilah komunikasi dengan Pramono Anung dan negosiasi soal panggung untuk sampai 2029 dan akhirnya terang-terangan mendukung Pram dan Dul. Jadi karena faktor Jokowi lah. Anies kemudian terang-terangan mendukung Pramono supaya ya, bukan untuk menggalang dukungan untuk si untuk Andika Perkasa dan Hendra Priadi bukan, tapi lebih pada menjaga supaya coklat ini diawasin lah, gitu loh, supaya mereka netral saja, supaya mereka tidak berpihak saja, dan kemudian juga kalau bisa ya bantu untuk mengawasi pergerakan coklat yang luar biasa masif gitu loh, bahasa mereka kan kita sudah tulis berulang kali ya, sampai titik akhir juga ada tekanan terhadap kepala desa gitu yang dipanggil-panggilin dengan pola yang sama dengan pemilu 2024. Nah inilah yang kemudian membuat petinggi PDIP Jawa Tengah berupaya untuk Ya, ini udah geser ke Jawa Tengah, fokus kita di Jakarta ya, luar biasa, makin seru nih. Tapi kemudian kita melihat juga bagaimana kampanye-kampanye yang dilakukan oleh RK tidak semeriah yang diperkirakan sebelumnya. Bahkan ada yang begitu sepi, bahkan MC-nya sampai marah-marah. Coba kita lihat ya. Bapak ibu-ibu, ketua partai, izin bang, izin langsung disebar aja bang, langsung disebar aja itu stiker. Dan bapak sebaiknya untuk langsung kembali ke tempatnya. Kembali ke tempat. Jangan ada yang di panggung lagi. Kosongkan panggung. Semua yang di panggung dikosongkan, Bang Arab. Duduk di kursi Bang Ara. Halo Bang Ara, tolong bang, udah selesai, semuanya turun ke panggung, tolong dengan segala hormat dan para yang terhormat. Dengan segala hormat kita kembali. Kembali ke tempat duduknya dan bersama-sama kita lihat. Terima kasih semuanya, mohon turun dari panggung, turun dengan segala hormat dan para yang terhormat. Tinggalkan panggung. MC sampai marah-marah begini, Ara pun sampai dibentak itu marwarar sirait. Inilah kalau dana yang harusnya turun berapa katanya 400 miliar ini nggak jadi tuh oligarki itu. Kenapa bisa begitu ya? Berarti ada dinamika tersendiri. Dan kita ingat hari ini keponakannya Megawati ditetapkan sebagai tersangka ya kalau tidak salah, betul. Judi online. Wah, pasti dikaitkan dengan pilkada ini. Tapi kalau kita melihat ya, Anies dukung calon kepala daerah di beberapa pilkada dinilai oleh banyak pihak sebagai bentuk perlawanan terhadap Jokowi. Siapa nih? Saya membersamai Bapak. Adili Jokowi. Tangkap Fufafa. Tapi ketika kita lihat, kita juga harus fair, makanya ya biar nanti istihorohnya lengkap gitu ya. Yang kita dengar kan imbauan dari MUI itu jangan pilih pemimpin pendukung politik dinasti. Siapa pelaku politik dinasti? Yang paling besar, yang paling nyata, paling kuat kita lihat ya dinasti Raja Solo, ya, Jokowi. Tapi di beberapa posisi lain juga banyak yang begitu. Banten misalkan, politik dinasti itu dikuasai keluarganya Atut. Pramono bagaimana? Nih, buat yang sedang melawan politik dinasti, apakah tidak lebih baik melawan ini dulu? Atau cuma mau milih yang cocok sama narasi doang? Oligarki dari Kediri. Siapa? Ya Pramono Anu. Coba kita lihat ya. Adiknya Pramono itu anggota DPR terpilih dari PDIP. Hanindito Himawan Pramana, anaknya Pramono, Bupati Kediri. Kakaknya Pramono
anggota DPRD Jawa Timur. Gus Sunanto, Ketua DPC PDIP Kediri, anggota DPRD Kota Kediri. Kemudian Sunar Siwi Ganik Kurnia Pramana, itu adiknya, anggota DPRD Kota Kediri. Jadi ada oligarki dari Solo, ada oligarki dari Kediri, ada politik dinasti, siapa? Ya ini Pramono Anung. Ya monggo ya, nanti dibalikan, dipertimbangkan saja. Yang dipilih tentu haruslah yang mudaratnya paling kecil, gitu ya.